pasar sentral. Iya, sudah kan sudah dibenahi di bolong-bolong itu yang dinding-dinding itu. Baik, pembenahan pasar sentral kami sangat apresiasi terhadap Disperindak yang mana sudah dibenahi dengan baik, ditata dengan baik. Untuk ke depan dengan pembenahan ini bisa mengutamakan mama-mama Papua untuk ditempatkan di tempat-tempat yang layak. Layak untuk mereka mencari uang. Jadi untuk ke depan lagi saya harap, saya pribadi ya harap untuk bahan-bahan lokal termasuk noken, kerajinan tangan Papua, pinang itu dijual oleh mama-mama Papua, orang asli Papua. Tidak lagi untuk orang-orang non-Papua. Mungkin tanggapan saya itu saja. Salut buat Disperindak yang sudah membenahi pasar sentral dengan sangat baik. Kelihatan sudah bersih, aman, terjamin.